Paulo Srimulat meninggal di usia 61 tahun, sebelumnya menderita sakit paru-paru. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Komedian senior Christian Baratanugraha, atau yang akrab dikenal sebagai Paulo Srimulat. Pada Rabu 6 Maret pukul 12.10 menit WIB dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Ana Medica Bekasi, Jawa Barat. Pesan duka tersebut dikonfirmasi melalui sebuah pesan kepada media oleh Ketua Hubungan Masyarakat PARFI, Iferi Ju. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang saudara kita Mas Baratanugraha, atau yang lebih dikenal Mas Paulo Srimulat pada siang ini di Bekasi. Ucap Ketua Hubungan Masyarakat PARFI, Iferi Ju dalam pesan singkat, Rabu. Saya sebagai Ketua Humas PARFI Persatuan Artis Seluruh Indonesia, atau yang juga menjadi sahabat beliau, mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya, tambah Iferi Ju kepada media. Komedian sekaligus rekan dan sahabat Paulo Srimulat yaitu Tasi Srimulat turut membenarkan kabar duka tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait informasi lokasi jenazahnya akan disemayamkan. Almarhum sempat dirawat masuk ICU selama hampir 2 minggu karena sakit paru-paru. Dan setelahnya diperbolehkan pulang ke rumah. Selama perjalanan karirnya, komedian senior tersebut tidak hanya aktif di grup lawak Srimulat, namun juga aktif dalam seni peran, sehingga sempat bermain di beberapa film seperti Jodohku Kok Kutangkap dan Misteri Pasar Kaget. Dedikasi dan kontribusi Paulo Srimulat di industri seni tanah air sangatlah besar. Sehingga banyak doa yang dipanjatkan agar jasa dan apa yang telah beliau lakukan menjadi amal yang terus mengalir untuknya.